Oke guys, semoga ketemu ini. Ini nah, ini dia. Nah udah, dan perkiraan itu gue itu di sini. Nah kan benar. Nah kan. Apalagi ya, gue akan main Peaceful Conflict. Jadi ya guys, kemarin kita udah nemuin itu hal-hal unik kayak ginian. Dan ini apa woi, ini ada yang bekas ledakan ya guys. Yang kemarin kita akan meneliti ledakan ini nanti. Oke guys, jadi kita akan membangun rumah pertama kita. Nice ya. Oke guys, jadi rumah pertama kita nanti ada di desa-desa, desa-desa terpencil. Oke guys, jadi kita akan mulai. Dan mungkin ini kita akan belajar sedikit buat ini kayak gimana, dan tunggu ya guys. Oke guys, jadi tadi kita udah bikin pen story. Jadi barang-barang kita nggak akan hilang. Oke, dan ini ada air. Dan kita akan ke desert untuk ngambil kaktus yang mantap jiwa. Kita lagi nggak punya itu lagi. Ampun. Oke guys, jadi kita akan ayo ayah. Dan gue makan strawberry ya guys. Ada asam. Oke guys. Lucky block. Kita nemuin lucky block, semoga aja bunda sial. TNT, oh my god. Yes, nice lah. TNT coek. Ya, tapi ender itunya apa tuh, ender AI-nya kurang nih. Ya, masih belum bisa ke ender dong. Ya gimana nih ini, tapi mayan tuh TNT buat ngeledakin stronghold tuh. Soalnya di sini di desert ini ada stronghold ya guys. Ya dan nanti langsung ada itu ya. Mungkin kita akan gali-gali aja dulu ya guys strongholdnya, tapi kita itunya nanti aja. Itu loh, nanti aja. Dan gue nyasar itu loh. Oh ini. Oke guys, jadi gue nemuin itu di desert. Desert temple. Oke kan, kita mungkin akan ngebuat pickaxe dan sofa atau apa-apalah. Pokoknya kita akan buat crafting table dulu. Oke, kita akan ngebuat dan kita akan buat pick egg dan shovel dan ini pick egg. Kagak bisa lah ganjay. Oke. Nah udah. Jadi kita jadi miners. Jadi miner, oke, miner stronghold ini manjay. Oke guys, ini perkiraan gue nemuinnya di sini kayaknya letaknya itu di dekat sumur-sumur ini. Oke guys, gue kelupaan lagi, mana lagi ini teh, ampun dah. Oke guys, perkiraan di sini dan kita akan ledakin ini pakai ta anta. Kalian ta anta. Kalian seketnya. Wah. Ekspresi pemain di sini.
Oke, kita akan lempar Pak Anta ini lagi. Jedante, sajana mah. Jedante. Jadi sama warna. Oke, Pak Anta. Ayo dikasih anta. Nah, di sini Pak Anta. Oke guys, kita akan ledakin pakai tak anta lagi. Tak anta. Udah gue sedikit lagi. Gue healing dulu aja lah, bodo amat. Oke, dan ini kebanyakan cobblestone inventory gue nanti penuh anjay. Ya gue dapat jatuh lagi. Mampus. 8 hari. Dan kita nemuin gua-guaan. Enggak ada. Oh my. Oke, ternyata letaknya salah ya guys. Gue akan inget-inget lagi dan tak-antaknya. Ya habis lagi lah. Udah tanjay. Gimana ceritanya ini mah? Oke guys, kita akan inget-inget dulu. Oke guys, jadi kita akan inget-inget di map yang ini. Ini sama dengan Paina dan ya guys, ini yang gue ceritain, yang gue dan iya, dan rumah gue ini hancur. Iya guys, jadi jadi ini tuh di sini. Oke. Oh, jadi lewat sumur langsung ke sini. Oke, dan di setempelnya di mana? Oh, jadi di situ di setempelnya. Iya guys, jadi ada kesalahan teknis, jadi ini itu di sini dan gue malah ngeledakinnya di situ, berarti strongholdnya itu ada di strongholdnya ada di mana lagi? Oke, bukan. Oke, di sini. Oke, benar aja, dan di sini ya guys tempat gue dan dia ngehancurin, ngehabisin stronghold. Oke guys, dan kita akan kembali di makom slab. Oke, jadi kita nemuinnya di sini. Oke, jadi di sawah-sawah ini harus diingat-ingat ya. Dan kita kembali di makom slab. Oke guys, jadi kita udah nyampe di makom slab. Jadi kita ini gimana lagi? Caranya gimana, boy? Jadi kita harus ke situ. Kita ke situ. Yang tadi tempat yang tadi itu gimana lagi? Kocokan. Oke, di sini. Tempat yang tadi itu perkiraan saya di sini. Oke, jadi di sini. Ya ini shadernya terlalu terang lagi, anjay. Oke, ini pickaxe. Pekerjaan pickaxe ini. Oh my god, oh my god. Dan disini kita akan mencari stronghold.